Oke, selamat malam teman-teman. Suara aku terdengar jelas nggak? Beneran, Ganesha. Oke, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, karena udah jam 19.40, jadi kita bakal mulai. Sebelumnya mungkin teman-teman yang standby bisa kasih reaction. Oke, Ina, udah standby. Frey udah resign, udah ngasih reaction. Yang lainnya? Oke, mungkin kita mulai aja ya buat kelasnya. Jadi, di sini aku bakal ngebahas tentang sistem endokrin. Jadi mungkin kita mulai aja ya. Intinya sistem endokrin itu sama fungsinya kayak sistem saraf ya, buat mengontrol homeostasis. Nanti untuk perbedaannya bakal kita bahas. Cuman intinya sistem endokrin ini penting karena mengatur banyak homeostasis tubuh ya. Cuman nanti ada beberapa perbedaan terkait mekanismenya dalam mengatur homeostasis tubuh dibandingkan sistem saraf. Oke, kita next ya. Jadi sebelumnya untuk sistem endokrin ini beberapa hal itu mungkin bisa dihafalkan kayak fungsi-fungsinya. Cuman untuk prinsip-prinsip dasar sistem endokrin itu mungkin teman-teman perlu pahami gitu ya biar nanti ngerti. Oke, next. Jadi di sini yang pertama aku bakal membahas tentang apa sih bedanya antara sistem saraf dan juga sistem endokrin. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya untuk sistem saraf itu yang menjadi bahasannya ya. Kalau kita kan manusia berbahasa menggunakan tulisan mungkin ya. Cuman di sini kita korelasikan untuk sistem saraf itu menggunakan neurotransmitter. Sedangkan untuk sistem endokrin itu dia menggunakan hormon. Jadi pertama perbedaannya di situ ya. Jadi molekul yang berperan di sistem saraf itu adalah neurotransmitter. Sedangkan di sistem endokrin adalah hormon. Terus yang kedua kita bahas terkait di mana sih si sistem saraf atau sistem endokrin ini bekerja. Nah, kalau sistem saraf itu dia lokasinya di sinap ya. Nah, biasanya sinap ini lokasinya dekat dengan tempat si neurotransmitter ini dikeluarkan. Jadi konteksnya itu biasanya di satu organ, di satu lokasi tertentu gitu. Nah, sedangkan perbedaannya dengan sistem endokrin adalah sistem endokrin ini targetnya itu di sel yang lokasinya jauh dari tempat si hormon ini dikeluarkan. Kemudian di sini adalah tipe-tipe target selnya ya, ini membedakan juga. Jadi biasanya kalau sistem saraf itu target selnya itu adalah otot, baik itu otot halus, otot jantung maupun otot rangka, atau bisa juga kelenjar. Sedangkan kalau sistem endokrin itu dia lebih luas, di mana dia itu target selnya adalah si sel yang berada di tubuh. Nah, selanjutnya adalah onset of action. Artinya, berapa lama sih si impuls ini bisa diterjemahkan gitu ya oleh si sel gitu ya. Kalau sistem saraf itu dia cepat ya. Jadi dia ini millisecond. Sedangkan kalau endokrin ini bisa sampai jam atau sampai hari gitu. Misal kalau misalnya kita membahas, jadi kan salah satu fungsi dari sistem saraf itu kan merespon ya, misalnya refleks. Refleks itu kan sifatnya millisecond ya. Sedangkan kalau sistem endokrin, misalnya kita bahas terkait menstruasi ya, hormonal kan di situ perubahannya. Menstruasi kan berjalan lama, bisa sampai 5 sampai 7 hari gitu. Jadi itu menjadi perbedaannya ya dari onset of actionnya. Kemudian durasinya itu kalau misalnya sistem saraf itu durasinya itu millisecond, sedangkan sistem endokrin itu lebih lama. Jadi itu perbedaannya antara sistem saraf dan juga sistem endokrin. Tapi kedua hal ini berperan untuk mengatur homeostasis tubuh. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar endokrin yang penting. Pertama ada kelenjar pineal, hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, kemudian di sini ada timus, ada jantung, kemudian ada hati, ada lambung. Nah, yang teman-teman perlu diperhatikan adalah untuk sistem endokrin sendiri itu dia biasanya
hampir dimiliki semua organ, cuman perlu diperhatikan apakah organ tersebut cuman punya satu fungsi sistem endokrin atau dia juga punya fungsi yang lain. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan dan yang perlu teman-teman pelajari difokuskan pada fisiologi sekarang itu adalah yang warna ungu, yaitu organ yang hanya mempunyai satu fungsi, yaitu fungsi sistem endokrin. Nah, di sini ada hipofisis, tiroid, paratiroid, dan adrenal. Nah, yang campuran apa? Hati, lambung, pankreas. Pankreas juga itu dia mempunyai dua fungsi ya, dia itu eksokrin dan endokrin. Fungsi endokrinnya dia ngeluarin hormon insulin, tapi kalau fungsi eksokrinnya dia ngeluarin enzim pencernaan. Gitu ya. Jadi ini yang perlu di teman-teman ingat ya. Jadi beberapa organ itu mempunyai dua fungsi ya. Misalnya hipotalamus. Hipotalamus itu makanya disebut sebagai neuroendokrin karena dia mempunyai sistem saraf di dalamnya dan juga dia mengatur sistem endokrin tubuh. Next, nah ini beberapa organ dan juga jaringan di sistem endokrin ya. Di mana di sini yang perlu teman-teman hafal adalah mungkin hormon yang dihasilkannya ya. Jadi sistem endokrin ini sifatnya lumayan hafalan ya, terutama terkait fungsi-fungsinya. Oke, okay. Next di sini adalah hormon. Hormon itu bekerja sesuai dengan yang udah aku jelasin. Dia itu bekerja di sel. Dan gimana sih cara hormon itu bisa mengenali sel mana yang harus dia pengaruhi fungsinya? Yaitu dengan adanya reseptor. Jadi reseptor itu pasti spesifik. Misal, kalau insulin, reseptornya itu glucose transporter reseptor. Terus kalau misalnya kalau tiroid, hormon tiroid itu reseptornya tiroid reseptor. Atau misalnya itu ya. Jadi dia itu reseptornya spesifik, makanya kerja hormon ini spesifik, kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin hormon, itu tuh ada beberapa prinsip ya. Pertama ada circulating hormon sama local hormon. Jadi ada hormon yang bersirkulasi di dalam darah dan ada hormon yang dia itu sifatnya lokal. Nah, kalau hormon yang bersirkulasi di dalam darah itu adalah hormon yang bakal kita pelajarin hari ini ya, teman-teman. Jadi dia ada sel endokrin di sini keluar ngasihin hormon, hormonnya masuk ke dalam sirkulasi di dalam darah, ya. Terus nanti dia bakal difusi keluar dan dia bakal berikatan dengan reseptor. Itu untuk circulating hormone. Nah, makanya organ-organ endokrin itu pasti mempunyai banyak jalinan pembuluh darah di luarnya. Karena kita ketahui bahwa sistem endokrin ini sangat penting untuk berinteraksi dengan sistem sirkulasi. Kenapa? Karena tadi hormon itu nggak bakal bisa mencapai target sel kalau misalnya dia nggak ada aliran darah gitu. Nah, selanjutnya ada lokal hormon. Intinya perbedaannya adalah di hormon lokal ini, dia tidak perlu bersirkulasi di dalam darah. Kenapa dia nggak perlu bersirkulasi di dalam darah? Karena dia jarak antara si penyekresi hormon dan juga si target selnya itu sangat dekat. Gitu. Nah, contohnya circulating hormon ini, kenapa dia butuh sirkulasi darah? Karena dia jauh. Misal, hormon untuk menstruasi itu kan dihasilkannya di otak, tapi nanti dia bakal bersirkulasi sampai ke area genitalia. Itu kan lumayan jauh ya jaraknya, jadi dia membutuhkan sirkulasi. Nah, sedangkan lokal hormon ini dia sangat dekat. Jadi parakrin itu tuh dia antar dua sel dan tidak melalui sistem sirkulasi nih. Ini parakrin. Tapi kalau autokrin itu dia dihasilkannya oleh sel A, bekerjanya juga di sel A. Gitu, itu parakrin. Itu autokrin. Oke, okay, next. Oke, okay, sebelumnya di sini hormon itu tuh salah satu pengaturannya adalah mengatur jumlah reseptor. Jadi mekanisme tubuh untuk mengatur kayak ini hormonnya kebanyakan nih, ini hormonnya terlalu sedikit, itu adalah dengan mengatur jumlah reseptor. Nah, ada namanya down regulation sama up regulation. Kalau down regulation itu kan down, turun. Artinya si sel bakal mengatur agar jumlah reseptor yang di luarnya ini sedikit. Kenapa jumlah reseptor di luarnya dibuat sedikit? Karena hormonnya udah terlalu banyak. Biar nanti dia ini
nggak menghasilkan efek yang berlebihan. Jadi jumlah reseptornya dibuat sedikit. Sedangkan kalau upregulation itu kalau misalnya hormonnya itu terlalu sedikit, tapi dia ingin mempunyai efek yang banyak. Biar hormonnya itu makin banyak yang berikatan ke reseptor, makanya reseptornya dinaikin. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua adalah si sel ini memerlukan banyak stimulasi sehingga reseptornya dinaikin. Misal kayak gini, teman-teman mungkin udah familiar sama hormon oksitosin yang bikin uterus kita berkontraksi. Nah, ketika trimester 3 itu uterus itu memerlukan banyak kontraksi karena kan untuk melahirkan. Nah, karena uterus itu memerlukan banyak kontraksi, reseptor-reseptor oksitosin bakal ditingkatkan biar oksitosin ini makin cepat merangsang kontraksinya. Nah, itu contoh dari upregulation. Gitu ya. Oke, next. Jadi sebelumnya kita bakal bahas terkait dua tipe hormon ya. Pertama adalah lipid soluble dan juga water soluble. Nah, mungkin dari sini nih. Jadi ada lipid soluble sama water soluble. Bedanya apa? Nah, bedanya itu seperti ini. Kalau lipid soluble artinya dia itu larut dalam lemak. Sedangkan water soluble itu dia tidak larut dalam lemak. Apa sih kaitannya? Kalau lipid soluble artinya kan dia larut dalam lemak. Terus kita ingat nih, kalau misalnya membran sel itu dibentuk oleh fosfolipid alias lemak. Sehingga hormon-hormon yang larut dalam lemak ini itu bisa menembus si membran sel. Jadi dia bekerjanya di dalam sel. Gitu. Kalau buat yang lipid soluble. Nah, sedangkan kalau yang water soluble itu kan air ya. Jadi dia larutnya dalam air, dia tidak larut dalam lemak. Sehingga kalau dia masuk ke dalam sel itu nggak bisa. Jadi dia berikatannya dengan reseptor yang berada di luar sel. Itu kalau water soluble. Nah, terus apalagi bedanya? Kalau lipid soluble itu kan dia larutnya hanya dalam lemak. Sedangkan kita tahu sistem sirkulasi kita yang darah itu kan air ya, water. Komponennya ada air, sehingga dia ini nggak bakal bisa nih bersirkulasi di dalam darah tanpa adanya si pengangkut. Pengangkutnya apa? Pengangkutnya adalah protein. Jadi si lipid soluble ini dia pasti akan berikatan dengan protein. Dia akan berikatan dengan protein supaya dia bersirkulasi di dalam darah. Nah, jadi kalau misalnya tubuh kita kekurangan protein, maka bisa disimpulkan bahwa si fungsi-fungsi hormon yang larut dalam lemak ini tidak akan baik. Karena kan kita tahu kalau misalnya hormon yang larut dalam lemak ini dia bisa bersirkulasi ketika ada protein pengangkutnya. Sedangkan kalau yang water soluble itu dia bisa bersirkulasi tanpa adanya protein. Nah, untuk hormon-hormonnya bisa dibaca nih. Kalau yang steroid hormon artinya dia itu dihasilkan oleh kolesterol. Jadi makanya kolesterol itu penting buat tubuh kita, tapi tidak berlebihan. Sorry. Nah, tidak berlebihan. Contohnya apa? Ada aldosteron, ada kortisol, ada hormon-hormon androgen. Jadi kayak misalnya testosteron, itu ya, estrogen, progesteron, itu turunan dari kolesterol. Makanya disebutnya steroid hormon. Tapi kalau selanjutnya ya, sorry. Selanjutnya ada tiroid hormon. Ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya. Dia ada dua hormonnya ya, T3 sama T4. Nanti bakal kita bahas bedanya apa. Terus selanjutnya di sini ada water soluble ya. Untuk water soluble ini ada tiga, ada amin, ada peptid. Bedanya apa? Kalau amin itu dia asam amino, kalau peptid itu adalah peptida. Artinya kalau amin itu dia satu asam amino pembentuknya, sedangkan kalau peptida itu lebih dari satu asam amino. Nah, di sini untuk yang amin ada hormonnya itu epinefrin, melatonin, histamin, dan serotonin. Untuk yang peptida itu adalah semuanya, hampir semua hormon itu peptida. Jadi kalau teman-teman ujian, teman-teman tuh apalinnya yang pertama yang lipid soluble, yang steroid, sama yang amin. Karena sisanya itu adalah hormon yang peptid. Oke, kita bakal bahas gimana sih si hormon ini bisa membuat tubuh kita memproses perubahan ya, perubahan homeostasis. Nah, tadi udah aku jelasin juga terkait ada yang lipid soluble sama
water soluble ya. Nah, kita bakal bahas yang lipid soluble. Nah, ini lipid soluble kan tadi key point-nya adalah dia larut dalam lemak. Artinya dia bisa menembus membran sel. Kenapa dia bisa menembus membran sel? Karena si membran sel ini itu dia adalah lemak. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini ada transport protein. Tadi kan udah aku jelasin ya, kalau misalnya si hormon yang larut dalam lemak ini, dia nggak bakal bisa bersirkulasi tanpa adanya transport protein. Sehingga kalau teman-teman itu kekurangan protein, maka hormon-hormon yang larut dalam lemak itu fungsinya bakal menurun. Gitu ya. Nah, jadi di sini itu ada hormon, ada transport protein, ada free hormon. Jadi ini hormon yang berikatan, ini hormon yang bebas. Nah, kemudian di sini dia bakal langsung difusi ke dalam sel. Kenapa dia bisa difusi? Karena tadi dia larut dalam lemak. Kita tahu bahwa membran sel ini lemak ya. Terus dia bakal berikatan. Reseptornya yang perlu teman-teman ingat, kalau pada hormon yang larut dalam lemak, itu reseptornya berada di dalam inti sel. Itu yang poin penting ya. Dia reseptornya di dalam inti sel. Kemudian hormon ini bakal berikatan, terus outputnya apa? Karena dia berikatan di dalam inti sel, outputnya adalah pembentukan protein ini. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke yang water soluble ya. Nah, untuk yang water soluble itu tuh dia hormon-hormon yang larutnya dalam air ya. Yang larut dalam air. Nah, terus di sini yang teman-teman perlu perhatikan perbedaannya ini ya. Kalau misalnya hormon yang larut dalam lemak, dia butuh transport protein, butuh protein transport. Sedangkan kalau yang water soluble, karena ya emang dia dasarnya larut dalam air, dia nggak perlu adanya si pengangkut tadi. Jadi dia ya udah jalan aja hormon sendiri tanpa dia butuh kendaraan, istilah sederhananya kayak gitu. Nah, terus bedanya apa lagi nih sama si hormon yang larut dalam lemak? Bedanya adalah reseptornya berada di membran sel. Kenapa sih reseptornya ada di membran sel? Karena tadi dia itu nggak bisa nembus ke dalam. Karena dia ini kan nggak larut dalam lemak. Dia nggak bisa nembus si fosfolipid bilayer tadi. Dia bakal berikatan di reseptor ini. Dia bakal ngaktifin second messenger-nya, yaitu si CIMP ya. Nah, kalau si CIMP udah diaktifkan, dia bakal merangsang pembentukan protein. Itu sederhananya gitu ya. Nah, jadi prinsipnya ini yang perlu di teman-teman bukan ingat ya, pahami konsepnya ya. Kalau misalnya hormon yang larut dalam lemak itu dia nggak bisa bersirkulasi di dalam darah tanpa adanya protein transport. Kemudian karena dia larut dalam lemak, dia bisa menembus sel. Nih, bisa menembus sel sehingga reseptornya berada di dalam sel. Karena reseptornya langsung ada di dalam sel, dia nggak butuh namanya si CIMP atau second messenger ya. Itu konsepnya yang hormon larut dalam lemak. Sedangkan kalau misalnya hormon yang larut dalam air, itu perbedaan pertama adalah dia bisa bersirkulasi di dalam darah tanpa butuh protein transport. Kemudian di sini juga dia itu reseptornya berada di membran sel karena tadi dia ini nggak bisa menembus sel karena dia sifatnya air sedangkan membran sel itu lemak. Jadi nggak bakal bisa crossover ke sini gitu ya. Oke, next lanjut ini tadi udah aku jelasin. Nah, terus di sini kita bakal bahas sifat-sifat hormon. Jadi hormon itu antara satu sama lain itu pasti bakal berinteraksi. Nah, jenis-jenis interaksi hormon itu banyak. Pertama ada sifat permisif, sifat sinergis, sama sifat yang antagonis. Nah, pertama di sini aku bakal bahas yang antagonis ya. Nah, antagonis itu artinya kayak gini nih sifatnya antagonis. Hormon yang satu itu meningkatkan aktivitas seluler, hormon yang kedua itu menurunkan aktivitas seluler. Artinya dia kerjanya itu kontradiksi satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya adalah insulin sama glukagon. Kalau insulin itu nyebabin si glukosa masuk ke dalam sel, kalau misalnya si glukagon menyebabkan si glukosa tadi keluar dari sel. Berarti itu namanya sifat yang antagonis satu sama lain. Nah, terus ini adalah sifat yang permisif. Gitu ya. Ah, sorry, ini sifat yang namanya tuh adalah sinergis ya. Nah,
Oh, permisif, Deng. Ini yang permisif. Jadi, permisif itu artinya butuh sekian banyak hormon biar dia itu bisa memproduce atau menghasilkan output yang banyak. Jadi kan ini, tiroid hormon itu dia sebenarnya ada fungsinya buat mengeluarkan asam lemak. Tapi kalau misalnya dia kerjanya cuma si tiroid hormon doang, dia nggak bakal keluar. Nah, epinefrin itu kerjanya mengeluarkan asam lemak, tapi sedikit. Nah, ketika digabungkan, itu bakal mengeluarkan asam lemak yang lebih banyak. Jadi, plus ini berarti permissiveness. Nah, sedangkan kalau yang sinergism atau sinergis itu tuh bekerja bersama. Epinefrin sama glukagon, dua-duanya itu menstimulasi gluconeogenesis gitu. Sehingga nanti dari si hepar dihasilkan glukosa. Itu ya bedanya. Coba kita ulang. Jadi kalau antagonis itu kedua hormon saling bertolak belakang fungsinya. Hormon yang satu itu meningkatkan, hormon yang satu menurunkan. Itu kalau misalnya yang dia antagonis. Kalau yang permisif itu tuh suatu hormon bisa menghasilkan efek yang banyak kalau misalnya dia digabungkan antara kedua hormon itu permisif. Dan yang terakhir adalah sinergis. Artinya kedua hormon ini misalnya epinefrin sama glukagon, dua-duanya bekerja sama buat membuat si hati menghasilkan glukosa dalam proses gluconeogenesis. Nah, next kita bakal bahas hipotalamus. Sebelumnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari pembahasan sebelumnya? Kalau nggak ada boleh kasih reaction. Oke, Najwa, Fadil udah. Oke, aku anggap udah ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung raise. Oke, next kita bakal bahas hipotalamus. Nah, hipotalamus ini dia kan ini ya, seperti teman-teman udah belajar di anatomi, dia ini ada di otak. Nah, jadi hipotalamus itu sebenarnya kayak gini ya, cara kerja hormon di tubuh kita tuh. Jadi hipotalamus itu bakal ngehasilin releasing hormon. Jadi dia itu hormonnya nggak bekerja langsung ke target organ, tapi dia itu bekerjanya ke si pituitary anterior. Nanti dari releasing hormon, dia bakal bekerja di pituitary anterior, dia menghasilkan hormon. Terus nanti hormon dari pituitary anterior itu dia bakal menghasilkan akan bekerja di sistem endokrin. Nanti dari sistem endokrin, dia bakal menghasilkan hormon yang memang sesungguhnya bekerja di target sel. Ini polanya ya. Jadi, kalau kalian membahas hipotalamus, kalian cukup ingat releasing hormon atau hormon, releasing hormon ya. Jadi, hipotalamus itu tuh dia, intinya dia itu menghasilkan hormon-hormon yang meregulasi aktivitas kelenjar pituitari, baik itu kelenjar pituitari anterior sama pituitari posterior. Nah, tambahannya lagi adalah hipotalamus ini dia bakal memproduksi hormon yang langsung bekerja gitu, yaitu si antidiuretik hormon sama hormon oksitosin. Itu dihasilkan oleh si hipotalamus ya, teman-teman ingat dua hormon yang langsung dihasilkan oleh hipotalamus dan dia langsung bekerja di target sel, itu ada antidiuretik hormon sama oksitosin. Nah, terus karena kan hipotalamus ini bagian dari otak, jadi dia ini ada fungsi untuk mengatur aktivitas simpatis gitu ya, karena dia ada fungsi dari otak juga. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat. Jadi releasing hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus itu bakal menstimulasi pengeluaran hormon dari kelenjar pituitari. Kalau kelenjar pituitarinya terstimulasi, dia bakal menghasilkan stimulus ke sistem endokrin, kelenjar endokrin. Kemudian nanti dia bakal menghasilkan hormon lagi. Nah, jadi bisa kita sebut bahwa hipotalamus dan pituitary anterior adalah kelenjar endokrin yang sentral. Dia ada di sentral pusat, sedangkan yang di sistem endokrin ini adalah yang perifer gitu ya. Cara kita memahaminya. Nah, jadi
Hormonnya itu adalah hormon pelepas atau releasing hormon atau hormon penghambat gitu. Ya intinya fungsi utamanya ya mengatur pengeluaran hormon-hormon di hipofisis anterior gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas si pituitary gland atau hipofisis. Nah, jadi di sini nah, coba kita ke slide yang ini dulu ya. Nah, jadi kelenjar hipofisis itu ada dua ya teman-teman. Ada yang pituitary, ada yang anterior, ada yang posterior. Ini kita bakal bahas yang anterior. Nah, jadi kan tadi di sini ada hipotalamus, kemudian ini ada pituitary yang anterior. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau hormon itu membutuhkan sistem sirkulasi agar dia bisa pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sehingga di sini bakal ada namanya porta hipofisial, sistem porta hipofisial, yang intinya ini mirip plexus ya. Banyak pembuluh darah di sini. Fungsinya buat apa? Fungsinya ya tadi buat agar si hormon yang dari hipotalamus ini bisa menstimulasi hormon yang ada di pituitary anterior gitu, atau yang di hipofisis anterior. Nah, jadi apa sih hormon yang bakal ada di sistem porta hipofisial ini? Jadi hormonnya yang bakal ada di sistem porta hipofisial ini adalah hormon-hormon yang tadi yang dihasilkan oleh hipotalamus, yang antara dia releasing hormon atau inhibiting hormon gitu ya. Nah, jadi nanti dia alurnya kayak gini. Nah, teman-teman perhatiin yang hijau sama yang merah ya. Kalau yang hijau itu adalah yang releasing hormon. Jadi di sini kalau kita lihat ini si hormon bakal masuk berdifusi ke pembuluh darah di sistem porta hipofisis. Kemudian dia bakal masuk nih ke sistem porta yang mengarah ke hipofisis anterior. Nanti kalau udah di sini dia yang hijau nih ya, yang hijau bakal berdifusi ke dalam sel. Pas berdifusi ke dalam sel, dia bakal ada respon yang udah aku jelasin di awal. Sisa ini bakal ngasilin hormon-hormon, hormon-hormon yang dihasilkan oleh pituitary anterior. Jadi dia tuh aksisnya dari atas ke bawah ya. Gitu. Nah, hormonnya apa aja yang dihasilkan oleh hipofisis anterior ini? Ada growth hormone, ada thyroid stimulating hormone, ada adrenokortikotropin, adrenokortikotroid hormone, ada prolaktin, ada follicle stimulating hormone, sama luteinizing hormone. Ada ACTH, PRL, FSH, LH. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Misal, jadi ada keadaan hipoglikemi. Hipoglikemi, terus nanti ada keadaan glukosa darah turun, itu nanti dia bakal merangsang si hipotalamus. Hipotalamus bakal menghasilkan growth hormone releasing hormone. Nah, kalau udah dihasilkan nih si growth hormone releasing hormone, dia bakal merangsang si growth hormone di anterior pituitary atau hipofisis anterior, di mana dia bakal ada efek metabolis di selnya. Efek metabolisnya buat apa? Buat tadi increase blood glucose, terus buat juga meningkatkan aktivitas simpatis gitu ya. Intinya dia aksisnya ke bawah dan juga ke atas. Nah, selanjutnya di sini aku bakal bahas contoh mekanisme kortisol ya. Jadi kortisol ini adalah glukokortikoid ya. Dari namanya glukokortikoid, jadi dia ini mengatur metabolisme glukosa gitu. Jadi di sini misal ada kondisi di mana dia ini blood glukosnya turun, nanti bakal ada input ke hipotalamus. Hipotalamus bakal mengeluarkan kortikotropin releasing hormone. Nanti dia bakal jalan ke si hipofisis anterior, dia bakal meminta si hipofisis anterior menghasilkan ACTH. Gitu kan? Nanti kalau udah ACTH dihasilkan, dia bakal bersirkulasi jalan ke kelenjar adrenal di ginjal, jauh ya dari otak, dari kepala ke ginjal itu kan jauh. Makanya tadi dia hormon itu butuh sistem sirkulasi. Nah, terus kalau misalnya dia udah jalan jauh nih ke si kelenjar adrenal di ginjal,
kelenjar adrenal ini menghasilkan kortisol gitu ya, mekanismenya dari atas ke bawah. Dan juga kalau kortisolnya ini udah banyak dihasilkan oleh medula adrenal, itu bakal ada feedback negatif ke hipotalamus ujung-ujungnya. Jadi nanti dia bakal minta si hipotalamus buat jangan ngelepas si releasing hormon lagi karena kortisolnya udah banyak. Nah, ini mekanismenya penting buat memahami nanti kalian di blok selanjutnya ya, di blok semester 3, blok endokrin metabolik dan nutrisi itu bakal belajar hormon. Nah, prinsip awalnya adalah si ini, si sistem feedback ini ya, dari hipotalamus sampai kelenjar endokrin perifer. Itu teman-teman harus hafal hormon apa aja yang dihasilkan dari bagian-bagian ini. Oke, next. Jadi, kita tahu kan kalau misalnya hormon itu dihasilkan oleh sel-sel yang spesifik. Nah, sel-sel yang spesifik itu apa contohnya? Nah, di sini aku bakal bahas yang dari pituitary anterior dulu. Jadi, kalau misalnya growth hormon itu dihasilkannya oleh sel somatotrop, bentuknya kayak gini histologinya. Terus kalau thyroid stimulating hormon itu dihasilkan oleh sel tirotrops, bentuknya kayak gini. Secara histologi nggak kelihatan secara jelas sih, ini dia pembesarannya lebih besar. Terus kalau follicle stimulating hormone itu dihasilkannya oleh gonadotrop, luteinizing hormone itu dihasilkannya oleh gonadotrops juga, prolactin itu dihasilkannya oleh lactotrops, adrenocorticotropic hormone itu dihasilkan oleh corticotrops, terus melanocyte stimulating hormone itu dihasilkannya oleh corticotrop. Jadi PR teman-teman sebenarnya adalah salah satunya menghafal ya kalau sistem endokrin ini. Jadi teman-teman harus hafal dan paham hormon-hormon apa aja yang dihasilkan oleh pituitary anterior atau hipofisis anterior dan juga fungsinya. Sebenarnya gampang sih kalau untuk fungsi, karena fungsinya itu sebenarnya ya ini, dia itu bakal menstimulasi kelenjar endokrin perifer selanjutnya di perjalanan hormonal tadi. Nah, misal aku ambil contoh si thyroid stimulating hormone. Ya, target selnya di thyroid. Kalau dia udah nyampe thyroid, fungsinya yaitu untuk menstimulasi sintesis dari hormon thyroid. Jadi, ya fungsinya ya buat menstimulasi ini ya, menstimulasi pembentukan hormon lagi gitu. Nah, except buat beberapa hormon, kayak misalnya growth hormone, itu dia target organnya itu langsung dihepar, fungsinya langsung buat mensintesis si insulin growth factor. Insulin growth factor ini fungsinya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan jaringan. Terus ada misalnya follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone, stimulating artinya dia fungsinya stimulasi. Menstimulasi apa? Menstimulasi ovarium sama testis. Kalau ovarium sama testisnya udah kestimulasi, kalau di perempuan dia bakal menginisiasi perkembangan oosit. Sedangkan kalau pada testis, dia menstimulasi testis untuk memproduksi sperma. Gitu ya, kalau yang follicle stimulating hormone. Kemudian ada yang luteinizing hormone. Luteinizing hormone juga sama, dia itu bakal menstimulasi juga ya. Kalau di perempuan, dia menstimulasi sekresi estrogen. Sedangkan kalau misalnya di testis, dia menstimulasi produksi testosteron. Nah, selanjutnya ada prolaktin. Hormon prolaktin ini, dia target organnya di payudara, di kelenjar mamae. Dia fungsinya adalah untuk memstimulasi pembentukan ASI gitu ya. Terus ada lagi adrenocorticotropic hormone. Dia dihasilkannya oleh korteks adrenal. Nah, ketika dia dihasilkan di korteks adrenal, dia fungsinya adalah menstimulasi sekresi dari glukokortikoid. Kan kita tahu ya kalau korteks adrenal itu dia menghasilkan mostly adalah glukokortikoid. Sehingga tadi kalau misalnya si adrenocorticotropic hormone ini distimulasi, maka dia bakal menstimulasi si korteks adrenal untuk menghasilkan glukokortikoid gitu. Terus selanjutnya ada melanocyte stimulating hormone. Nah, ini sebenarnya fungsi exact roles-nya di human itu dia belum diketahui, cuman yang sudah diketahui dengan jelas adalah melanocyte stimulating hormone itu dia bisa menyebabkan pigmentasi kulit gitu ya. Nah, ini lanjutannya.
Ini yang bagian pituitari posterior atau hipofisis posterior. Hormonnya lebih sedikit ya. Hormonnya itu oksitosin sama antidiuretik hormon aja. Dan ini bukan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari ya. Jadi jangan pernah nanti kalau ada pertanyaan, oksitosin dihasilkan oleh apa? Oleh hipofisis posterior. Jadi jawabannya salah ya. Karena kalau teman-teman lihat ini, yang warna ungu ini oksitosin. Dia tuh dihasilkannya oleh hipotalamus. Cuman memang dia nanti bakal masuk ke pembuluh darah di hipofisis posterior. Nah, ini yang suka kekecoh ya. Jadi oksitosin sama antidiuretik hormon itu disekresikannya, dihasilkannya oleh sel-sel yang berada di hipotalamus, si paraventrikular sama supraoptik. Nah, sedangkan yang pituitari anterior, nah, yang pituitari anterior itu dia itu emang dihasilkan oleh si hipofisis anterior hormon-hormonnya. Sedangkan kalau hormon-hormon yang ini dihasilkannya oleh hipotalamus. Itu ya perbedaannya. Jadi tadi perbedaannya fungsinya kalau misalnya oksitosin itu tadi dia merupakan hormon yang paling berperan untuk kontraksi uterus ketika kita mau melahirkan. Terus kalau misalnya si antidiuretik hormon, itu tuh dia fungsinya adalah dia menurunkan volume urin. Intinya kayak gitu. Jadi nanti di ginjalnya itu si air tuh bakal ditahan di dalam tubuh sehingga volume urin itu bakal menurun. Nah, ini yang aku maksud dari aksisnya ya. Jadi hipotalamus ini bakal menghasilkan si releasing hormon. Nanti dia bakal ke hipofisis anterior. Di hipofisis anterior bakal banyak dihasilkan stimulating hormon. Nanti dari sini dia bakal ke kelenjar endokrin yang perifer, dia bakal menstimulasi pembentukan hormon lain. Nah, misal kita ambil contoh yang paling gampang itu tiroid. Nah, tiroid di hipotalamus itu bakal dihasilkan tiroid releasing hormon. Terus, nanti dia bakal ke pituitary anterior atau hipofisis anterior. Dihasilkannya si tiroid stimulating hormon. Nanti dari tiroid stimulating hormon, dia bakal ke sel. Di sel ini dia bakal menstimulasi tiroid mengeluarkan hormon lagi, yaitu si tiroksin sama si triiodotironin. Gitu. Nah, sebelumnya mungkin untuk penjelasan dari hipotalamus dan hipofisis, apakah dari teman-teman ada yang mau tanyakan? Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyain bisa kasih reaction. Oke, Fadil, thank you buat reaction-nya. Atta juga, kita lanjut ke Naja juga ya. Oke, kita bakal lanjut ke kelenjar tiroid ya. Nah, tiroid itu dia bakal ada lokasinya itu di leher, di sini ya, di laring, di bawah laring, di trakea, sekitaran bagian teratas trakea, nempel di laring, di kartilago trikoid nanti nempelnya. Terus, makanya kalau misalnya ada pembengkakan tiroid ya, kalau kalian mungkin pernah dengar gondok gitu ya, itu pembengkakan tiroid. Jadi lehernya itu membesar karena tiroidnya itu dia membesar. Dan kalau misalnya dia membesarnya parah, dia bisa sampai bikin si trakea kalian ini dia bentuknya jadi nggak lurus lagi, bengkok. Karena dia ketekan sama pembesaran tiroid ini. Jadi lokasinya itu ada di ini ya, laring. Terus dia itu ada lobus-lobusnya, ada lobus yang lateral di sini. Jadi lobusnya itu ada dua ya, lateral. Ada dua di sini. Terus fungsinya apa? Fungsinya ini adalah dia meningkatkan laju metabolik basal. Jadi dia meningkatkan metabolisme tubuh sama pertumbuhan dan perkembangan. Gitu. Nah, jadi tadi gimana sih cara si hormon tiroid ini bisa keluar? Yang pertama pasti dia membutuhkan stimulasi dari tiroid stimulating hormon yang dihasilkan oleh pituitary anterior. Dan si pituitary anterior ini membutuhkan stimulasi dari tiroid releasing hormon. Gitu ya. Nah, terus di sini selanjutnya
dari kalau sudah dikeluarkan nih si hormon-hormon ini, dia bakal ke si tiroid. Tiroid nanti bakal ngeluarin hormon tiroidnya, T3 sama T4. Kalau hormon ini udah keluar, dia bakal ada feedback negatif. Dia bakal bilang ke si hipotalamus, hipotalamus tolong stop produksi releasing hormon karena T3 sama T4-nya udah banyak gitu. Jadi itu namanya feedback negatif dan itu penting buat diketahui. Karena nanti teman-teman bakal belajar di blok endokrin, metabolik, dan nutrisi, terutama masalah tiroid. Jadi, teman-teman harus hafal aksisnya gitu ya. Jadi di hipotalamus menghasilkan TRH, TRH ini bakal menstimulasi hipofisis anterior, nanti bakal dihasilkan tiroid stimulating hormone. Tiroid stimulating hormone ini bakal menstimulasi si tiroid, menghasilkan hormon tiroid. Itu nggak boleh lupa. Nah, ini ininya ya, ini masih ringkasan yang sebelumnya sih sebenarnya. Nah, jadi hormon tiroid itu adalah hormon yang dihasilkan dan dia banyak disimpan di dalam tiroid. Makanya kalau hormonnya berlebih, itu kadang tiroidnya membengkak. Karena tadi hormon si kelenjar tiroid ini dia punya fungsi untuk menyimpan hormon dan dia paling banyak disimpan gitu ya di kelenjar tiroid. Dan dia ini membutuhkan iodid atau iodin pembentukan si hormon ini. Jadi kaitannya sama garam. Jadi iodin dari garam ini berperan untuk pembentukan hormon tiroid. Makanya kalau misalnya pada orang-orang dengan hipertiroid yang tiroidnya kebanyakan, dia itu disarankan untuk memakai garam yang tidak beriodin. Kenapa? Biar tadi nggak ada pembentukan si hormon tiroid. Jadi ini mekanismenya sebenarnya detailnya nanti bakal dibahas lagi di blog MN sih. Cuman di sini aku bakal jelasin beberapa key point yang penting. Jadi teman-teman perlu tahu di sini ada namanya koloid. Jadi ini koloid, dia tuh intinya isinya banyak hormon. Terus di sekitar-sekitar koloid ini ada follicular cell atau sel folikular. Nah, jadi iodin itu bakal berdifusi ke dalam sel folikular. Dia bakal berdifusi, kemudian dia bakal ke sini. Nah, terus di satu waktu, si sel folikular ini bakal ngasilin TGB atau tiroglobulin. Di mana ujung-ujungnya kayak gini, tiroglobulin bakal bergabung sama iodin. Kalau udah bergabung, kalau dia berikatannya dengan 3 iodin, dia bakal jadi T3. Tapi kalau dia bergabungnya sama 4 iodin, dia bakal jadi T4. Gitu sih, gampangnya ya. Terus nanti dia bakal bersirkulasi di dalam darah. Oke, fungsinya apa sih? Fungsinya ini yang penting. Increase basal metabolic rate. Jadi meningkatkan laju metabolik tubuh. Nah, maksudnya kayak gimana? Laju metabolik tubuh tuh maksudnya meningkatkan respirasi, terus meningkatkan suhu tubuh, itu meningkat yang termasuk ke dalam peningkatan laju metabolis. Gitu ya. Makanya pada orang dengan hipertiroid, biasanya dia cenderung gampang gerah. Gitu, karena laju metabolisnya tinggi. Terus karena laju metabolisnya tinggi, dia sering tremor, shaking tangannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bakal belajar kasus hipertiroid di blok klinis, itu tuh salah satu gejala dari orang dengan hormon tiroid berlebih itu adalah dia ketika suasana ruangan itu suhunya rendah, dia ngerasanya gerah. Karena tadi hormon di dalam tubuhnya terlalu banyak si hormon tiroidnya. Terus di sini ada increase lipolisis, ya, jadi dia ini mendukung adanya pemecahan lemak dan juga dia ini accelerate body growth. Nanti kemudian teman-teman di sini bakal belajar juga tentang hipotiroid pada bayi pada bayi yang baru lahir. Jadi sekarang ada program namanya itu screening hormon tiroid pada bayi atau screening hipotiroid neonatus. Kenapa sih keadaan hormon yang kurang, hormon tiroid yang kurang pada bayi baru lahir ini harus di-screening? Karena tadi kita tahu bahwa hormon tiroid ini fungsinya adalah pertumbuhan. Sedangkan kalau hipotiroid itu kan berarti tiroidnya rendah. Artinya dia nggak bakal ada yang menstimulasi pertumbuhan dari si bayi itu sendiri.
sehingga harus di screening dari awal biar bisa diobati lebih cepat. Itu namanya si fungsi screening tadi ya, saking pentingnya si hormon tiroid ini. Terus di sini kan tadi aku bahas kalau ada namanya hormon folikular, sel folikular yang besar-besar ini ya. Nah, terus ada bagian kecil dari si lobus-lobus di tiroid itu, si sel parafolikular. Sel parafolikular itu ngehasilinnya kalsium. Dia ngehasilinnya hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin itu adalah fungsinya untuk menurunkan kadar kalsium. Jadi kapan si hormon kalsitonin ini keluar? Hormon kalsitonin ini bakal keluar kalau kadar kalsium di tubuh kita itu tinggi. Sehingga nanti dia fungsinya adalah menurunkan kadar kalsium. Nah, jadi ini yang bakal aku bilang disfungsi tiroid. Jadi kalau kita ngomongin hormon, itu tuh hormon kemungkinan penyakitnya tuh antara hiper atau hipo. Antara dia berlebih hormonnya atau dia kurang hormonnya. Nah, di sini kita bakal bahas contohnya itu hipertiroid. Nah, kita bakal ambil contoh hipertiroid ya. Jadi, hipertiroid itu ada banyak tipenya, teman-teman. Jadi, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer, artinya dia itu rusaknya di si tiroidnya, gitu ya. Nah, di sini teman-teman perlu dilihat. Karena dia itu ada penyakit di tiroidnya, entah itu autoimun atau apa, dia itu bisa nyebabin kadar T3 sama T4 itu produksinya berlebih. Karena kadar T3 dan T4-nya itu produksinya berlebih, makanya dia ada feedback. Feedbacknya itu ke si hipofisis anterior. Nah, kalau dia udah feedback ke hipofisis anterior, dia bakal ada stimulasi untuk menurunkan kadar TSH. Itu kalau dia primer atau dia kita bisa sebut grave disease. Nah, sedangkan kalau sekunder itu tuh dia rusaknya itu di hipofisis anterior. Jadi emang si tiroid stimulating hormone, dia rusaknya bukan cuma di hipofisis anterior ya, dia juga bisa ada kerusakan di hipotalamus. Jadi antara dua organ itu mengalami kerusakan, hormonnya itu bakal meningkat. Kalau hormonnya meningkat, T3 dan T4-nya meningkat. Jadi pola pikirnya seperti itu. Jadi makanya di sini perbedaan yang paling mencolok antara hipertiroid primer dan hipertiroid sekunder adalah kadar TSH-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya TSH-nya pada hipertiroid primer ya dia rendah. Kenapa dia rendah? Karena dia ada feedback dari meningkatnya kadar T3 dan T4. Sedangkan kalau hipertiroid sekunder itu dia si TRH dan TSH-nya itu tinggi. Kenapa? Karena dia emang mengalami kerusakannya di hipofisis anterior atau hipotalamus. Kita bakal bahas si paratiroid. Sebelumnya dari yang tiroid ada yang mau ditanyain nggak? Oke, okay, mungkin kita lanjut ya, kalau nggak ditanyakan. Jadi intinya, kalau tiroid ini penting buat dipahamin ya teman-teman fisiologinya, karena nanti bakal banyak dibahas di blok-blok seterus-terusnya gitu ya. Jadi nanti bakal dibahas di MN, di Repron juga dibahas si hormon tiroid ini gitu ya. Jadi teman-teman perlu paham terkait sis ini, terutama ini ya. Ini perlu paham banget. Jadi dari hipotalamus itu dihasilkan tiroid releasing hormone, nanti dia bakal menstimulasi hipofisis anterior dihasilkan tiroid stimulating hormone, kemudian nanti dia bakal berikatan di tiroid dan dia bakal menghasilkan hormon tiroid. Itu kalau yang tiroid, dan itu penting banget ya teman-teman. Nah, terus dianalogikan aku bakal ngebahas yang hipertiroid sama hipotiroid berdasarkan gambar ini ya. Jadi kalau hipertiroid primer kita tahu dia rusaknya di sini. Entah dia ada cancer atau dia ada penyakit autoimun ya, sehingga nanti T3 dan T4-nya meningkat. Kalau T3 dan T4-nya meningkat, dia bakal menstimulasi TRH, terutama TSH ya, dia bakal menstimulasi TSH biar turun kadarnya. Sehingga kalau diperiksa di penyakit hipertiroid primer, itu T3, T4-nya itu tinggi, sedangkan TSH-nya rendah. Karena tadi, karena feedback mekanismenya masih berjalan. Sedangkan kalau dia rusaknya di sini, karena ada cancer misalnya, ada
Misalnya ada makroadenoma pituitary, misalnya ada cancer di pituitarinya, dia bakal meningkatkan kadar TSH. Kalau kadar TSH-nya meningkat, otomatis ya si kadar hormon tiroidnya bakal meningkat. Jadi bedanya di TSH, kalau kita mau ngecek kelainan hipertiroid. Nah, kita bakal bahas parathyroid gland. Jadi parathyroid gland ini dia fungsinya untuk homeostasis kalsium. Dia bakal kerja sama sama hormon yang kalsitonin tadi yang dihasilkan oleh sel parafolikular tiroid ya. Nah, di sini suka kebalik-balik sih biasanya kalau ujian ya. Jadi parathyroid hormon itu tuh dia menurunkan meningkatkan kadar kalsium. Sedangkan kalau kalsitonin tadi dia itu menurunkan kadar kalsium. Itu ya pentingnya. Jadi jangan kebalik antara fungsi kalsitonin sama paratiroid hormon. Jadi kayak gini nih, misal ada peningkatan kadar kalsium. Kalau ada peningkatan kadar sel kalsium, si sel parafolikular itu bakal memproduksi kalsitonin. Kalsitonin bakal nyebabin ekskresi kalsium, sehingga kalsiumnya menurun. Nah, kalau si paratiroid hormon itu kayak gini, alurnya kita ada gangguan kalsium di mana kalsium di dalam tubuh ini rendah. Kalau kalsium di dalam tubuh ini rendah, dia bakal ada stimulus untuk menghasilkan paratiroid hormon. Kemudian di sini bakal ada respon. Responnya apa? Kalsium yang udah diekskresikan tadi itu direabsorpsi atau ditarik kembali ke dalam tubuh. Kemudian tulang ini dia bakal di-breakdown sehingga kalsium di dalam tulang ini bakal keluar. Sehingga outputnya adalah kadar kalsium meningkat. Itu perbedaannya ya. Jadi teman-teman nggak boleh kebalik antara fungsi kalsitonin dan fungsi paratiroid. Di mana fungsi kalsitonin itu adalah menurunkan kadar kalsium, sedangkan fungsi paratiroid itu dia meningkatkan kadar kalsium. Jadi itu nggak boleh kebalik. Oke, sekarang kita bakal bahas kelenjar adrenal. Nah, untuk kelenjar adrenal sendiri, itu dia kayak gini ya. Jadi dia ini adrenal di atas renal atau ginjal. Jadi bentuknya ini segitiga, dia di atas ginjal. Fungsinya sangat-sangat banyak ya. Di mana kalau korteksnya ini ngeproduksi hormon-hormon, sedangkan kalau medula adrenalnya itu dia memproduksi epinefrin dan norepinefrin gitu ya. Jadi fungsinya sangat penting sehingga kalau ada gangguan di sini bakal banyak gejalanya atau banyak manifestasi klinisnya. Nah, jadi apa sih yang namanya adrenal cortex dan medulla cortex ya? Jadi adrenal cortex itu tuh adalah cortex ya di sini, bagian yang luarnya. Sedangkan medulanya itu di dalam, di sini. Nah, nanti secara histologi itu bakal ada bentukan seperti ini. Ada zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Kenapa sih namanya kayak gini? Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ini zona glomerulosa itu strukturnya mirip seperti glomerulus ginjal. Makanya dia namanya glomerulosa. Kalau fasciculata, kenapa namanya fasciculata? Karena dia sifatnya sangat vaskuler ya. Di sini banyak pembuluh darah. Sedangkan kalau ini namanya zona reticularis, karena di sini banyak serat-serat retikular. Nanti bakal belajar in detail di histologi. Nah, teman-teman yang perlu hafal dan di take notes di sini adalah ini, zona apa dan menghasilkan hormon apa. Jadi, nggak boleh ketukar, biasanya ditanyain. Zona glomerulosa itu mensekresikan mineral corticoids. Contohnya ya aldosteron. Kalau zona fasciculata dia mensekresikan glukokortikoid, yaitu si kortisol. Sedangkan kalau zona retikularis itu menghasilkan androgen. Jadi ini nggak boleh kebalik ya teman-teman. Jangan sampai ketukar. Karena biasanya ditanyain sih kayak aldosteron akan dihasilkan oleh zona apa di korteks adrenal gitu. Jadi jawabannya zona glomerulosa. Jadi jangan ketukar ininya. Ketiga hormon ini dan dihasilkan oleh zona apanya. Nah, kita bakal bahas tentang aldosteron. Jadi aldosteron ini kan mineral corticoids gitu ya. Jadi mineral itu kan ya mineral gitu ya. Makanya dia mengatur homeostasis mineral, si sodium, si kalium, si H+.
Jadi dia mengatur homeostasis mineral. Nah, karena dia mengatur homeostasis mineral, makanya outputnya atau stimulusnya adalah perubahan konsentrasi mineral di dalam tubuh. Misal nih, ada orang dehidrasi. Kalau orang dehidrasi, kadar darahnya itu berkurang misalnya. Oh sorry, frasanya kayak gini. Kalau kondisi dehidrasi, kemudian kondisi natriumnya kurang, itu bakal ada penurunan tekanan darah atau perdarahan ya misalnya. Dia tekanan darahnya bakal turun. Tekanan darah yang turun ini bakal dilihat atau ditangkap responsnya oleh sel juxtaglomerular. Nah, sel juxtaglomerular ini bakal ngasilin renin. Nah, renin bakal berinteraksi dengan angiotensinogen untuk membentuk angiotensin 1. Angiotensin 1 itu bakal mengaktifkan angiotensin converting enzyme. Karena dia namanya juga converting atau perubahan convert, dia dari angiotensin 1 bakal berubah jadi angiotensin 2. Dia berubah, kemudian dia bakal ada efek vasokonstriksi. Kemudian dia bakal salah satunya yang kita bahas di sini dan paling penting adalah dia bakal meningkatkan kadar aldosteron. Akan menstimulasi si korteks adrenal ini menghasilkan aldosteron. Aldosteron ini di ginjal bakal meningkatkan absorpsi dari air dan juga sodium. Kalau air dan sodium itu ditarik dari dalam ginjal, di mana kan tadinya si air sama si sodium ini mau dikeluarin kan melalui urin. Cuman karena ada aldosteron, dia ini bakal direabsorpsi lagi. Kalau air itu banyak di dalam sirkulasi, otomatis tekanan darah kan bakal meningkat. Jadi masalah yang tadi ini, tekanan darah rendah itu bakal nggak terjadi lagi karena tadi prinsip homeostasis si aldosteron. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca-baca lagi ya. Ini namanya renin angiotensin aldosteron. Pathway atau apa ya namanya. Pokoknya ini bakal banyak dibahas di penyakit kardiologi ya. Kalau teman-teman mau belajar tentang hipertensi, kunci pentingnya ada di sini. Obat-obatannya juga banyak yang kerjanya di sini. Jadi perlu paham ya, bukan hafal. Jadi ini perlu dipahami banget sih si slide yang ini ya. Karena tadi di sini ada peranan penting banyak dari hormon-hormon dan juga mekanisme homeostasisnya. Jadi tadi ya, aldosteron itu fungsinya di ginjal meningkatkan reabsorpsi dari si air dan juga reabsorpsi dari si sodium. Nah, ini tadi ya stimulusnya. Sekarang kita bakal bahas yang glukokortikoid. Kalau tadi, ini kan mineralokortikoid. Mineral, artinya dia homeostasis mineral, termasuk di dalamnya itu adalah air, sodium, kalium, dan H+. Itu mineralokortikoid atau si aldosteron. Nah, selanjutnya kita bakal bahas si glukokortikoid. Glukosa ya. Dari namanya aja udah kita bisa tangkep kalau misalnya dia ini adalah pengaturan untuk homeostasis glukosa. Nah, jadi misalnya gini, ada stimulus di mana dia ini glukosanya itu dia rendah. Nanti dia bakal dihasilkan si CRH kan, hipotalamus itu menghasilkan CRH. Dari CRH dia bakal ke hipofisis anterior, dia bakal ngasilin ACTH. ACTH bakal ke si ini, ke si korteks adrenal, nanti bakal menghasilkan glukokortikoid. Fungsinya apa? Banyak. Nih, fungsinya itu yang pertama, yang perlu teman-teman ingat adalah dia meningkatkan proteolisis. Artinya dia breakdown proteinnya ditingkatkan. Kemudian dia lipolisis, pemecahan lemak. Kenapa sih protein ini sama lemak ini dipecah? Karena tadi protein sama lemak ini bisa menghasilkan glukosa. Di mana dia itu stimulusnya adalah kadar glukosa yang rendah biasanya. Jadi kayak makanya karena glukosa itu rendah, si protein ini dia bakal di breakdown atau dihancurkan dan lemak ini juga bakal di
breakdown sehingga nanti ada proses gluconeogenesis. Kemudian siapa sih yang menstimulusnya? Si ACTH. ACTH distimulasi oleh siapa? Si CRH. Gitu ya. Jadi yang harus hafal aksisnya. Terus tadi kan aku udah bahas ya. Terus ada androgen. Androgen ini di zona retikularis. Dan ini biasanya dia fungsinya nggak terlalu menonjol karena fungsi androgen itu ya dihasilkan oleh gonad ya, organ gonad. Jadi di sini fungsinya sebenarnya dia ini growth of axillary and pubic hair, pertumbuhan rambut. Kemudian dia juga ada peranan sedikit di sekresi estrogen setelah menopause. Dan dia fungsinya tadi nggak terlalu menonjol dan signifikan dari yang androgen ini. Kemudian di sini ada adrenal medula. Kalau tadi kan kita bakal bahas ini, itu tadi ada tiga zonanya, selanjutnya kita bakal bahas medula yang paling dalamnya. Dia ngasilin epinefrin dan norepinefrin. Ya dia fungsinya ya simpatik ya, fungsi simpatis. Kalau misalnya ada tumor di sini, ya ada namanya penyakit feochromocytoma ya. Feochromocytoma itu ada tumor di medula adrenal. Nah, karena dia meningkatkan aktivitas simpatis, kalau misalnya ada tumor kan otomatis produksi epinefrin norepinefrinnya meningkat nih. Karena dia meningkat produksinya, makanya dia aktivitas simpatisnya meningkat. Salah satunya yang paling sering adalah hipertensi, tekanan darahnya tinggi karena tadi aktivitas simpatisnya meningkat. Oke, aku bakal bahas sedikit terkait si mungkin teman-teman udah pernah dengar ya Cushing syndrome. Harusnya udah pernah dengar ya kalau udah dibahas di praktikum. Jadi tadi kan kita udah ngebahas ya kalau salah satu manifestasi dari salah satu fungsi dari si hormon glukokortikoid itu adalah ini ya, breakdown lemak atau penghancuran lemak dan protein. Karena lemak itu dihancurkan, distribusinya juga bakal cenderung gak merata. Makanya dia bisa terbiasa. Biasanya distribusinya di bagian punggung, sehingga manifestasinya pada pasien yang dia itu terlalu banyak hormon glukokortikoidnya adalah buffalo ham, atau dia bentuknya kayak gini nih. Terus dia juga bakal ada si obesitas sentral, karena tadi ya si lemaknya itu banyak di lipolisis. Nah, banyak nih. Pokoknya level kortisol atau glukokortikoid, oh iya, aku lupa ngejelasin, kalau glukokortikoid itu hormon terbanyaknya adalah kortisol, kalau mineral kortikoid itu adalah si aldosteron ya. Jadi kita kalau kalian, kalau aku ngomong glukokortikoid itu termasuk kortisol di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya kortisol terlalu tinggi, itu kan salah satu efeknya tadi ya, meningkatkan pemecahan lemak. Makanya lemaknya itu distribusinya bakal nggak baik. Makanya ada buffalo ham, terus ada di sini ada obesitas sentral, ada moon face gitu ya. Oke. Sebenarnya nanti bakal diajarin lebih jelasnya di blok MN ya, buat patofisiologinya. Cuman teman-teman perlu tahu terkait tadinya aksisnya sih, aksis hormon itu sangat penting buat dipahami ya. Aksis hormon tuh yang ini maksud aku, alur-alurnya. Jadi kayak alurnya itu dimulai dari hipotalamus, hipotalamus menghasilkan CRH, CRH menstimulasi hipofisis anterior, hipofisis anterior menghasilkan ACTH, ACTH menstimulasi medula, medula ini bakal, ACTH menstimulasi kelenjar adrenal ini bakal menghasilkan kortisol gitu. Jadi itu perlu dihafal. Nanti teman-teman bakal kenal namanya HPA axis atau hypothalamus pituitary adrenal axis. Jadi ini si HPA axis tuh ini. Axis. Oke, kita bakal bahas tentang pankreas. Nah, ini juga bakal banyak dibahas di blok endokrin ya. Jadi penyakit yang sering dibahas endokrin tuh penyakit kelainan hormon tiroid, kemudian kelainan hormon adrenal, kelainan hormon hipofisis, sama kelainan hormon pankreas ya, si diabetes ya. Pasti teman-teman tahu diabetes, nggak mungkin nggak tahu. Nah, jadi ini ada pankreas.
Pankreas itu seperti yang udah aku jelasin di awal, kalau dia itu fungsinya eksokrin dan endokrin. Apa sih maksudnya? Artinya pankreas ini menghasilkan hormon, tapi di satu sisi dia juga menghasilkan enzim. Nah, bedanya apa? Nah, teman-teman lihat di struktur histologinya. Jadi di sini ada struktur eksokrin yang ini sama ini. Ada namanya aisles of pancreas atau pancreatic islet di sini, di mana di dalamnya ada sel beta dan sel alfa. Sel beta dan sel alfa ini dia beda nih produksinya. Kan aku udah jelasin kalau hormon itu spesifik diproduksinya oleh sel apa. Jadi kalau sel alfa itu dia mensekresi glukagon. Ini biasanya suka ada pertanyaan juga ya. Jadi sel alfa itu disekresi oleh glukagon. Sel beta itu mensekresikan insulin. Kemudian ada sel-sel kecil ya, sel delta itu mensekresikan somatostatin. Nah, jadi udah aku jelasin kalau hormon itu salah satu interaksinya adalah antagonis, termasuk di dalamnya adalah kaitannya antara fungsi glukagon dan insulin. Di sini, kalau misalnya glukagon itu output akhirnya atau fungsinya adalah meningkatkan glukosa. Sedangkan kalau insulin adalah menurunkan kadar glukosa darah. Sehingga stimulusnya berbeda nih. Kalau misalnya teman-teman dalam kondisi yang hipoglikemi, itu bakal menstimulasinya sel alfa. Sel alfa ini bakal mensekresikan glukagon. Kemudian glukagon ini bakal bekerja nih, target selnya di mana? Di hepar. Dia bakal memecah nih, memecah glikogen menjadi glukosa. Sehingga kan glukosanya nambah banyak, sehingga nanti glukosanya bakal meningkat kadarnya. Kalau insulin, insulin sebaliknya nih teman-teman. Jadi insulin ini dia menurunkan kadar glukosa darah. Sehingga stimulusnya itu adalah kadar glukosa yang tinggi di dalam darah. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi kadar glukosanya tinggi di dalam darah, itu bakal menstimulasi sel beta. Sel beta ini bakal mensekresikan insulin. Insulin ini bakal bekerja di beberapa sel. Termasuk di dalamnya adalah sel-sel yang di otot sih banyaknya, sel otot. Nanti dia itu bakal menyebabkan glukosa-glukosa yang di dalam darah ini bakal dimasukin ke dalam otot. Sehingga nanti outputnya adalah kadar glukosa di dalam darah ini bakal menurun. Jadi ini ya antagonis. Nah ini ringkasannya ya, glukagon ini dia tadi meningkatkan kadar glukosa darah. Kalau insulin itu menurunkan kadar glukosa darah. Mekanismenya gimana? Kalau misalnya pada glukagon, cara meningkatkan kadar glukosa darah adalah dengan glikogenolisis dan gluconeogenesis. Sedangkan kalau pada insulin itu kebalikannya ya, dia itu glikogenesis. Jadi jangan kebalik nih, kalau yang glukagon itu dia mekanismenya dengan glikogenolisis, kalau pada insulin itu adalah glikogenesis, pembentukan. Bisa itu glikogenesis, bisa itu lipogenesis dan lain-lain. Intinya dia itu output akhirnya adalah menurunkan kadar glukosa di dalam darah dengan cara memasukkan banyak glukosa ke dalam sel-sel. Kemudian ada beberapa hormon lain ya, somatostatin. Somatostatin ini adalah hormon yang istilahnya itu mengatur gitu ya. Dia itu menjaga balance atau keseimbangan dari glukagon dan insulin. Jadi somatostatin ini fungsinya itu adalah menghambat sekresi insulin sama glukagon. Artinya kalau insulin yang kebanyakan, somatostatin ini bakal berperan dengan menghambat sekresi insulin. Kemudian sebaliknya, kalau glukagon ini terlalu banyak, somatostatin ini bakal berperan untuk menurunkan kadar glukagon. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada pankreatik polipeptide. Nah, pankreatik polipeptide ini fungsinya adalah menghambat sekresi somatostatin. Nah, dia bakal menghambat nih sekresi somatostatin. Jadi gambarnya itu kayak gini teman-teman. Jadi somatostatin ini bisa menghambat insulin, kemudian somatostatin ini bisa dihambat oleh pankreatik polipeptide. Gitu ya. Coba sekarang kita latihan soal. Sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Atta. Presennya. Ya, izin bertanya, Adin. Oke. Kan tadi parathyroid hormone itu kan untuk menaikkan kalsium, Adin. Nah, iya. Terus kalau kalsitonin kan untuk menurunkan kadar kalsium dalam tubuh. Hmm. Nah, kalau diturunin itu kadar kalsiumnya dikemanain, Adin? Oke. Kita back dulu ke slide sebelumnya ya. Nah. Mana ya?
Nah, ini. Jadi, tadi kan aku udah jelasin ya, kalau misalnya si kalsitonin itu tadi jangan ketukar nih, ini dua hormon ini sering jadi pengecoh ya, dan suka ketukar kadang kalau lupa. Nah, jadi kalau si kalsitonin itu tuh dia menurunkan kadar kalsium kan. Gimana sih cara dia menurunkan kadar kalsium? Pertama, dia itu bisa diturunkan kadar kalsiumnya dengan cara si kalsium ini banyak aja dikeluarin di urin, kalsiumnya itu diekskresikan aja melalui urin, otomatis kadar kalsiumnya turun. Sama yang kedua, bisa aja si kalsium ini ditahan di dalam tulang. Jadi teman-teman harus ingat nih, kalau tulang itu adalah penyimpanan kalsium utama. Jadi cara agar si kalsitonin ini bisa menurunkan kadar kalsium adalah dengan menghambat kalsium yang disimpan di dalam tulang itu dikeluarkan. Itu mekanisme yang menurunkan kadar kalsium. Sedangkan kalau si paratiroid hormon itu kan dia meningkatkan kadar kalsium. Ya, bekerjanya sebenarnya berkebalikan dengan kerja si kalsitonin. Kalau tadi si kalsitonin itu menurunkan kadar kalsium dengan menghambat si kalsium di dalam tulang ini keluar dari tulang. Kalau si paratiroid hormon itu meningkatkan kadar kalsium dengan cara meningkatkan pengeluaran kalsium dari tulang. Kemudian kerjanya juga sebaliknya nih, kalau misalnya tadi kan si kalsitonin menurunkan kadar kalsium dengan meningkatkan ekskresi kalsium, kalau si paratiroid hormon itu meningkatkan kadar kalsium dengan cara meningkatkan reabsorpsi kalsium. Kira-kira kayak gitu, kurang lebih. Gimana, Atan? Oke, Adin. Makasih, Adin. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau coba nanya lagi? Oke, kalau enggak aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita bakal latihan soal. Ini aku ambil soalnya di tahun 2020 ya, di tahun aku berarti. Nanti mungkin teman-teman bisa cross-check di soal yang tahun 2021. Cuman biasanya kalau soal fisiologi ini, soal-soal yang ada di PPT ya, kalian diajar siapa ya fisiologinya, yang endokrin? Dokter siapa? Kalau nggak salah, Dokter Hairunisa Brawi, Adin. Oke, Dokter Hairunisa Brawi ya. Jadi kalau misalnya dokter yang ini ya, fisiologi itu biasanya berdasarkan PPT sih. Jadi dia tuh hafalan gitu sifatnya ya. Jadi kita coba latihan soalnya. Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan terkait ini ya, hormon. Jadi soal nomor satu nih, kadar estrogen yang tinggi akan menyebabkan, ada yang mau coba jawab? Ini soal tahun lalu ya, tahun 2 tahun yang lalu sih. Boleh di kolom komentar mungkin atau private message kalau mau jawab. Kadar estrogen yang tinggi akan menyebabkan, jadi perlu diingat-ingat lagi sih alur yang dari atas ke bawahnya itu, biar bisa menjawab dengan baik. Oke, jadi jawabannya itu adalah kalau estrogen tinggi itu kan artinya estrogennya udah cukup banyak di dalam tubuh, sehingga dia itu bakal menurunkan hormon yang menstimulasi pengeluaran si estrogen itu sendiri. Nah, teman-teman cukup melihat di sini bahwa hormon apa sih kira-kira yang menstimulasi pengeluaran estrogen? Ada yang mau coba jawab? Oke, Ashifa. B. Oke, bener ya. Jadi FSH itu atau follicle stimulating hormone itu dia dihasilkannya oleh hipofisis anterior. Nah, nanti si FSH ini kan dihasilkan oleh hipofisis anterior nih. Nanti dari FSH ini dia bakal menstimulasi si ovarium ya untuk menghasilkan estrogen. Nanti kalau dia dihasilkan estrogen, terus estrogennya tinggi, bakal ada feedback negatif. Atau negative feedback ke si hipofisis anterior. Biar nanti dia bakal ada output, yaitu penurunan sekresi FSH.
Gitu ya, untuk jawaban nomor ini. Nah, coba nih jawab yang pertanyaan ini. Tadi udah aku bahas hipotalamo, hipofisial portal system. Jadi ini yang plexus itu loh yang aku jelasin. Oke, jadi kan tadi aku udah bahas ya hipotalamo, hipofisial portal system. Itu tuh dia sistem dari, oke ada yang jawab, ada ya, oke Atta jawabannya D. Oke, jadi kita move back to si ini dulu ya. Ke ini, mana ya? Dia awal banget sih. Nah, ini nih. Nah, ini adalah si hipofisial hipofisis ini portal system di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ya isi hormonnya apa. Isi hormon itu yang warna hijau sama merah. Di mana dia ini dihasilkan dari hipotalamus. Jadi jawabannya itu adalah yang jadi dia ini ya, jawabannya adalah yang ini ya teman-teman. Yang jenis hormon yang diproduksi oleh sel di bagian median eminens. Jadi gini, di sini nih kita bahas dikit terkait hipofisial hipofisis portal. Nah, gampangnya di sini sih. Nah, ini. Jadi ini itu kan hipotalamik hipofisial portal. Nah, teman-teman perlu lihat nih di sini, kalau misalnya hormon-hormon yang di portal ini, itu tuh nggak dihasilin sama hipofisis. Tapi dia ini merupakan hormon yang dia itu bersirkulasi dari si hipotalamus. Di mana median eminens itu merupakan bagian dari hipotalamus. Gitu ya jawabannya. Oke, kita bakal yang ini nih. Peningkatan sekresi kalsium itu dipengaruhi oleh ayo ada yang mau coba jawab. Tadi kan udah aku jelasin ya antara kalium ini kan mineral ya, yang mengatur itu aldosteron. Tinggal teman-teman pilih apakah peningkatan atau penurunan aldosteron. Oke, udah ada yang jawab. Oke, bener ya jawabannya yang A, peningkatan aldosteron. Nah, jadi tipe-tipe soal hormon tuh kayak gini ya, teman-teman perlu ingat. Pertama, biasanya ditanya itu, kalau misalnya hormon ini yang meningkat, hormon lain efeknya kayak gimana? Itu pertanyaan tipe yang sering muncul sih. Terus, hormon ini disekresinya di mana? Terus, targetnya selnya itu di mana? Itu pertanyaan yang kedua yang sering muncul. Terus, kalau misalnya ada efek kayak gini, itu disebabkan oleh peningkatan hormon apa atau penurunan hormon apa, itu ya. Jadi teman-teman perlu istilahnya paham ya yang kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, hormon peptida yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ya, ada yang mau coba jawab? Jadi aku udah jelasin nih, ada hormon itu ada yang hormon steroid, hormon peptida, hormon amin.
Ayo, Dek, mencoba jawab. Coba dia, teman. Oke. Sip. Ya, jadi yang B ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya hormon steroid itu gampang banget cara ngapalinnya. Pertama, hormon steroid itu hormon-hormon reproduksi. Jadi biasanya dia itu hormon kayak estrogen, terus progesteron itu hormon steroid, sama tiroid. Hormon tiroid itu hormon steroid. Jadi sisanya itu yang hormon peptida. Cara ngapalinnya gitu sih, yang gampang ya. Tapi in detail ada lagi pembagiannya. Makanya kalau tiroid ini, kalau dia itu, dia butuh protein. Proteinnya adalah namanya TBG, tiroid binding globulin. Jadi kalau nggak ada tiroid binding globulin ya, si tiroid ini nggak bakal bersirkulasi dengan baik ya. Jadi si trioidotironin dan tiroksin ini hormon yang steroid. Sedangkan yang hormon peptidanya itu si kalsitonin tadi. Nah, ini yang aku tadi jelasin ya. Gampang sih ini, kira-kira ada yang mau coba jawab. Garam diproduksinya di mana? Oke, A benar ya. Next. Nah, tadi yang ini yang aku jelasin tuh antara perbedaan hormon yang larut dalam lemak sama hormon yang larutnya dalam air. Ada yang mau coba jawab? Oke, jadi jawabannya yang ini ya teman-teman yang B. Kenapa? Karena aktivasi kita harus ingat dulu nih kalau misalnya dia berikatan dengan reseptor nuklear, artinya reseptornya itu berada di dalam sel. Nah, teman-teman perlu ingat nih molekul-molekul apa aja yang bisa masuk ke dalam sel. Molekul yang bisa larut ke dalam sel itu adalah molekul yang komponennya lemak. Jadi hormon yang larut dalam lemak atau lipid soluble tadi itu reseptornya reseptor nuklear. Sedangkan aktivasi protein G ini nggak terjadi di hormon larut dalam lemak. Terus dia yang C juga kurang benar. Jadi kalau misalnya transkripsi gen, jawaban yang paling benar adalah DNA memproduksi mRNA. Gitu ya. Oke, next pertanyaan terakhir. Reseptornya di sitoplasma dan dia bakal ke nukleus menginisiasi sintesis protein. Artinya kira-kira di pertanyaan ini dia itu mengacu kepada lipid soluble atau water soluble hormone. Ada yang mau coba jawab pertanyaan itu dulu deh. Reseptornya di sitoplasma di dalam sel, terus dia itu bakal ke nukleus. Kira-kira dia yang lipid atau yang water? Yang lipid tadi. Oke, bener ya. Nah, dari hormon-hormon ini, dari A sampai E, mana yang dia itu lipid? Yang larut dalam lemak yang mana? Coba ya kita sambil move ke belakang. Bentar. Nah ini, jangan ini ya. Jangan
kan kalian lupa. Nah, jadi di sini ada kortisol nih. Di jawaban tadi ada kortisol. Jadi yang larut dalam lemak itu berarti yang kortisol. Jadi jawabannya adalah yang, entar yang mana ya tadi? Yang ini ya, yang, nah ini. Eh, mana sih? Nah, ini kortisol yang B. Gitu ya. Oke. Kurang lebih itu untuk materi sekarang ya tentang sistem endokrin. Mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya. Aku hitung mundur dari 5 ya. 5. Adin, mau nanya, Din. Oke, boleh gimana? Yang ya. Hipertiroid itu, yang sekunder, mau nanya tentang itu. Oke, apa tuh lebih tepatnya yang ditanyakan ya? Itu kan katanya, saya juga tata, dua PPT-nya nggak ada, saya agak lupa. Oke, bentar ya. Gimana tuh? Ada umpan balik negatifnya, saya nanya yang sekunder. Kan yang primer ada tuh, umpan balik negatifnya. Karena apa, T3 T4 tinggi kan, yang umpan balik negatif. Ya. Tapi kalau yang sekunder itu tinggi semua itu. Itu ya. Tinggi semua. Kenapa? Ada umpan balik negatifnya nggak? Oke, jadi gini ya. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena rusak si ininya. Jadi gini, pertama kalau primer itu tuh rusaknya di sini, di tiroidnya. Kalau sekunder itu dia rusaknya di sini. Gitu ya. Jadi kalau primer tuh rusaknya di sini. Di sininya masih benar. Kalau sekunder itu rusaknya di sini sama di sini. Di sininya masih benar. Kalau primer, berarti kan dia rusaknya di sini. T3 sama T4-nya bakal ningkat. Dia bakal ada feedback ke sini. Kenapa? Karena di sininya masih benar. Belum rusak. Makanya ada feedback negatif. Sehingga kalau T3, T4-nya tinggi, maka nanti dia bakal menstimulasi TSH. TSH-nya bakal rendah. Sedangkan kalau sekunder, itu kayak gini nih. Di sininya rusak. Jadi karena dia rusak karena kanker misalnya, ya, dia meningkat, selnya nambah banyak, hormon yang diproduksi nambah banyak, ya dia bakal menstimulasi ini. Kalau hormon dari sininya banyak ke sini, maka hormon yang dihasilkan oleh tiroid bakal banyak. Nah, karena hormon di sini banyak, dia kan mau feedback nih sebenarnya ke sini. Cuman ya karena dianya rusak, nggak ada feedback lah. Makanya dia tetap tinggi gitu, kurang lebih. Menjawab nggak ya? Oke, baik Adin. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Oke, aku countdown sampai dari 5 juga ya. 5, 4, Adin. Oke, gimana Fadil? Tadi yang slide 41 Adin, yang tentang aldosteron itu, yang itu gimana? Oke. Ya? Coba aku share screen dulu ya. Slide ke 41. Oke, ini ya. Oke, kurang jelasnya di bagian mana nih? Minta jelasin ulang Adin. Oke, minta jelasin ulang. Aku jelasin ya. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang feedback aldosteron. Jadi gini, aldosteron itu merupakan mineral kortikoid. Artinya dia itu mineral, dia itu mengatur homeostasis atau keseimbangan mineral di dalam tubuh. Termasuk di dalamnya adalah natrium, kalium, dan H+. Di mana output akhirnya adalah mengatur tekanan darah dan volume darah. Jadi misalnya kayak gini, pada kondisi misalnya kalian perdarahan, kalian bakal shock hemoragik karena darahnya itu banyak yang keluar gitu ya. Perdarahan lah kalian. Otomatis kalau darah yang banyak keluar, dia volume darahnya bakal turun. Ya nggak sih? Karena kan darahnya banyak yang keluar. Kalau volume darah turun, artinya tekanan darah bakal turun. Nah, tekanan darah yang turun ini bakal dideteksi sama sel juxta glomerular ginjal. Nah, karena tekanan darah turun, terus kedeteksi sama ginjal, ginjal bakal mengeluarkan renin. Nah, renin ini bakal berinteraksi dengan angiotensinogen. Angiotensinogen ini adalah prekursor atau bahan yang belum matang. Nah, bahan yang belum matang ini bakal dimatangin sama renin. Sederhananya kayak gitu ya, cara kalian memahaminya. Nanti angiotensinogen ini bakal aktif, bakal jadi angiotensin 1.
Nah, angiotensin 1 ini dia bakal ke paru. Kenapa dia perlu ke paru? Karena di paru ini ada enzim angiotensin converting enzyme. Nanti ACE ini bakal mengubah angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini efeknya banyak banget nih, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, efek yang utama yang bakal kita bahas itu adalah efeknya ke korteks adrenal. Nah, karena angiotensin 2 ini meningkat, korteks adrenal ini bakal terstimulasi. Nah, kalau korteks adrenal ini terstimulasi, dia bakal meningkatkan kadar aldosteron. Kadar aldosteron yang meningkat ini bakal meningkatkan reabsorpsi air sama sodium. Kalau reabsorpsi air sama sodium itu dilakukan, artinya kan darah itu bakal nambah banyak kan volumenya. Nah, kenapa? Karena tadi air sama sodium yang tadinya mau dikeluarkan melalui urin, tapi ditahan-tahan di dalam tubuh karena stimulasi aldosteron. Makanya air dan sodium ini bakal meningkatkan volume darah. Sehingga volume darah meningkat, kemudian tekanan darah kembali normal. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Gimana, Fadil? Baik, Adi, sudah paham. Terima kasih, Adi. Oke. Teman-teman, masih ada yang ditanyain? Oke, aku hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya bisa ke line aku ya, atau mungkin ke WA. Jadi nanti kita masih ada 2 kelas lagi. Kalian yang masuk UAS tuh sistem indranya itu semua sistem indra atau 2 doang kayak anatomi? Kan kalau anatomi itu cuman lidah sama mata kan. Kalau fisiologinya apa? Lidah, mata doang atau semuanya? Semuanya, Din. Semuanya ya? Itu yang presentasi itu ya? Presentasi kelompok ya? Iya, Din, benar. Oke, jadi kita besok bakal bahas sistem indra ya. Satu laginya otot ya? Otot kemarin nggak masuk UTS ya materinya? Otot nggak masuk tadi. Otot nggak masuk ke UAS? Nggak, UTS ya. Oh, jadi UAS nih? Nggak masuk, Adin. Oh, jadi UAS nih apa aja ya? Endokrin sama apa? Indra ya? Iya, sorry ya, Din. Ototnya masuk. Jadi endokrin, otot, sama sistem indra, Din. Oke, sip. Jadi kita besok bakal bahas otot dulu deh. Kita besok bahas otot, nanti besoknya lagi bahas sistem indra. Nanti Adin bakal cariin soal-soal tahun lalu ya buat latihan kayak tadi. Oke, thank you semuanya. Semangat belajarnya. Terima kasih, Adin. Oke. Teman-teman, bukan ya.